Om Sony lagi ngapain om? Makan cuy, lapar gue. Lu muntil lagi lu dasar. Udah jangan ngambil gambar dulu, makan. Halo teman-teman Undercut Vlog. Hari ini gue lagi ada di Rambu Racing Circuit. Ini sirkuitnya buat rallycross, ada di daerah Cirende. Deket dari rumah gue, enak banget. Nah hari ini akhirnya gue akan nyobain RC Toyota Yaris gue di sini. Dan pas banget hari ini itu lagi ada kejurda ya, kejuaraan daerah yang Jabodetabek buat RC Rallycross. Ini yang round kedua, sementara yang round pertama waktu itu gue masih belum punya RC ya, jadi cuma nonton aja. Jadi ini perdana gue ikut kejuaraan buat yang RC yang Rallycross ya. Dan gue masih minim banget nih pengalamannya, termasuk juga buat RC-nya juga masih belum punya spare part apa-apa, jadi gue berharap ya bisa aman-aman aja, jangan sampai banyak bagiannya yang rusak ya. Jadi kita ketemu teman-teman dulu ya. Kita samperin dulu Om Teguh nih, wih Pak RT-nya yang punya trek. Halo Om. Siap. Akhirnya jalan lagi rallycross-nya. Ya? Iya nih, akhirnya main juga nih. Ditunggu-tunggu akhirnya ada. Iya nih, kompornya ternyata efektif nih. Dari Om Teguh dan kawan-kawan. Main terus. Ya, lanjut ke Jurda berarti Om ya? Lanjut Om. Round kedua. Ikutan main juga kan Om? Main dong kita. Tuan rumah nggak main. Iya, yang ada makin gatel nanti. Sebelahnya udah ada Om Sony. Nih sesepuhnya juga nih. Sesepuh di drift juga nih. Yang ngomporin gue juga nih kemarin nih. Yoi, semuanya malah kita komporin. Nggak cuma JJI tapi teman-teman se-Indonesia untuk main RC Rally. Iya, enaknya kalau yang di rally ini masih suasananya, funnya masih dapet ya. Jadi nggak yang terlalu serius kompetisi gitu ya Om ya. Have fun banget. Yoi. Berarti nih hari ini trouble di steering yang udah ada patah di sebuah mekanismenya. Uh-huh. Tapi gimana caranya pakai kabel tis 4-5 kali urut-urut. Wih, udah kayak MacGyver. Yo. Jalan lagi dan finish satu. Syukur-syukur masuk di hit berikutnya lagi nih. Seru-seru banget. Jadi benar-benar di sini fun-nya dapat, technical-nya juga dapat. Ketawanya banyak. Ketawanya ya. Kalau ada trouble nggak pusing teman-teman ini ya. Semua makannya gimana makannya? Makannya mantep. Kopinya mantep tuh. Dari Rambu kopi sama kue-kue. Kalau di Cire itu yang penting kopi. Yoi. Sama makan ya. Makanan cemilan. Malamannya mantar dulu. Bentar ya. Dua. Kalau gitu. Tujuh. Bre, intinya kalau yang di rally ini, kita pertama sih masalah ini dulu, fun-nya dulu ya. Fun-nya dulu ya. Jadi nggak melulu masalah menang kompetisinya. Persis. Tapi yang penting kita hahihi bareng dulu. Hahihi bareng. Iya, kopi. Biasanya ditunggu nanti kalau lagi bulan puasa bisa bikin ngabuburit race. Oh iya benar. Atau ngabuburit race. Ada yang bilang lebaran dong, habis lebaran kita bikin juga. Pokoknya kita akan bikin sesering mungkin lah. Dan berarti jangan lupa kalau boleh kasih informasi ke teman-teman, trek ini sebenarnya kita bisa buka satu minggu, silakan datang, kita ada nomor teleponnya kok untuk trek ini. Okay. Yang bisa dihubungi nanti di bawah lah biasa aja. Oh, siap. Satu minggu silakan untuk latihan sama teman-teman, komunitasnya yang baru mau belajar. Bener sih. Banyak sekali teman-teman ada kayak banyak juga Om tuh. Regi, Om Opan, dan Om JJ sendiri udah lumayan jago nih untuk memilih barang. Keren. Bisa beli nih nanti lagi, detailnya ya, teman bisa lihat aja. Kita sekarang nontonin dulu nih teman-teman yang lain ya. Oke. Jadi hari ini kita bakal balap pakai body Yaris-nya. Sebenarnya sayang banget, tapi kalau gua pakai ini bisa jadi motivasi buat nyari body Evo 6. Ya nggak fair. Tadi sama Om Regi itu habis di sedikit di otak-atik. Jadi Yokomo Sariah. Yokomo Sariah. Duduk sini ah, kita biar masuk. Jadi bagian buat steering-nya ini slider-nya udah dibungkus.
biar nggak kena kotoran. Dia modelnya kayak pakai bahan gitu, kayak bahan kaos kaki. Nah itu dia. Terus selain itu juga ini udah dirubah lagi posisi soft breakernya. Udah disetting lagi, tinggal nunggu ban. Bannya lagi dilem. Kerjanya dulu kan? Kualifikasi kan? Iya. Yo, yang mulai yuk, gua hitungin yuk. Apa kita mau nih? Kita mau nih. Santai. Hilang. Udah lepas om? Udah. Coba lihat mana itu? Si posnya, pos steeringnya. Apa yang mau? Dia pos steering, lu yang masih yang ada yang hard, itu udah yang hard. Sekarang velgnya dilem dulu. Sang tukang kompor langsung yang ngelem. Jangan dihirup, Fer. Oleng nanti. Ini balap dadakan, kita tahu. Balap dadakan. Apa-apa ngerjain di pedok. Iya, benar. Kayak tahu bulat ya. Jadi dilem dulu nih biar enggak melintir bannya. Wah, ini R34-nya mantep. Velg kaleng, yoi. Ini ceritanya base model, tapi tetepnya bentuknya keren. Jalan sore-sore kualifikasinya. Kualifikasi harus sebaik mungkin. Kualifikasinya jelek ya, masuk. Terus nanti kita langsung ke babak keduanya, yaitu babak hit. Habis itu kita masuk ke final. Persiapan QTT. Jadi sekarang QTT dulu, setiap peserta ngambil waktu 2 lap. Waktu terbaik buat nentuin posisi startnya nanti. Otak bandel nih. Tolong. Waduh, master. Belum ada apa-apa, udah nggak ada apa-apanya gue di sini. Belum juga nyoba. Tuh, kalau kuliah berapa SKS itu om Regi? Coba ini. Jelek ya. Ardi sih. Gua masuk batu. Wah, alhamdulillah udah selesai juga. Barusan gue abis QTT, jadi ikutan dua kelas, yang WRX Open sama yang FFA. Nanti kalau yang FFA tuh balapnya gabung ya, sama ada mobil yang speed off-road juga. Akhirnya perdana nih, Yaris diturunin ke track rallycross. Debuan semua, tapi lumayan lah. Ini juga berkat bantuan Ferry juga nih, Om Reza, Om Reza. Terus juga semuanya. Akhirnya yang waktu seri pertama cuma sekedar nonton aja, akhirnya seri 2 bener ya kejadian jadi peserta. Ya hasilnya lumayan sih, 1.15 4 kali turun. Tinggal nunggu yang race-nya ya Fer ya nanti? Iya. Nunggu race-nya. Ini kita bersihin dulu Fer? Bersihin dulu. Oke, kita bersihin dulu ya.
nanti kita Om Sony lagi ngapain Om? Makan cuy, lapar gue. Lu muntil aja lu dasar. Udah jangan ngambil gambar dulu, makan. Buat ngelem apa buat makan nasinya? Oke, barusan udah pada makan semua. Istirahatnya udah kelar, sekarang dilanjutin. Saatnya race. Hit pertama dulu, ini dari grup yang C dulu, terus nanti B, habis itu A. Kita lihat langsung ya. Ya akhirnya udah selesai hit 1-2-nya tadi buat yang FFA, gue di grup apa tadi itu? Grup B ya? Di grup B apa di grup A? Yang pasti seru banget sih bisa ketemu lawan-lawan yang udah pada pro semua nih, pada pakai Yokomo. Tapi yang gak kalah serunya juga, gue disamperin sama bro gue nih, ada yuk. Dia biasanya main RC, tapi lebih spesialisnya pemainnya apa ya deh? Touring, MC, motor truck, terus drift. Bagi juga ya. Bagi ya. Yang 110. Yang 110. Semuanya disikat nih. Dulu racunin lagi. Racunin lagi. Dulu pedal awalnya gua ngeliat dari dia tuh di rumahnya kayak mainannya RC-nya lengkap banget. Sekarang gantian gua nyeracunin dia datang ke sini. Mumpung lo kan masih ada kit ya. Masih. Dia masih ada kit. Tinggal oprek-oprek dikit udah bisa ikutan nih. Ya. Ikutan ya. Tinggal cari body. Iya. Bodinya apa? Kayaknya menarik apa? Apa ya? Pengennya apa? Gue pengen sebenarnya Datsun sih. Datsun. Oh Datsun ya. Yeah, jadi ready. Anak retro ya. Anak retro. Ban kaleng gitu. Semoga racunnya bisa sukses nih pulang dari sini. Kita lihat aja nanti. Perin dulu Om Opa nih, sang jawara RC drift. Suhunya Yokomo. Tadi bisa balap bareng nih, suatu kehormatan banget nih. Aduh cebur Om. cebur. Kayaknya kalau ngeliat RC ini, kayaknya udah RC-nya hantu nih kalau orang bilang nih. Enggak Om, ini kejadul ini. Hah? Jadul. Kejadul. Oh ya, orang yang hantu. Ini Abang Yede ini. Abang Yede. Old school nih ya. Iya. Cuma servo hanya jebol kayaknya. Oh. Ini kodenya apa nih kalau ini? Sasisnya? Nah, sasisnya MR40C. MR40C. Kit pertama edit dari Yokomo sih Om. Oh. Wah ini barang heritage nih. Cuma suhu Yokomo yang punya nih. Gak banyak, kemarin ada jual murah aja, kita ambil aja. Oh iya. udah gak ini tuh. Udah gak ada yang nyari buat CS. Terus jual murah. Jual murah ya. Oh, yes. Sikat. Kita siksa. Siap. Nah, di sini ada Om Andip lagi persiapan nih. Ini mobil lucu banget nih Om. Ini basicnya ceritanya nih body apa ya Om?
Clio om, Renault Clio, yes. Sekilas kayak Honda ya om ya, kayak yeah. Civic Civic Nova gitu, cuma ternyata ini Renault Clio. Ini basicnya Yokomo apa Tamiya om? Ini Tamiya TT02. TT02, oh. Sekilas kayak wheelbase nya pendek ya. Bodinya aja ya. Bodinya sebetulnya buat M sasis. Oh, buat M sasis. Jadi waktu itu salah, terus akhirnya dipotong. Oh. Ini bannya juga udah di belakang banget. Yo. Wah, ini yang lucu plat nomornya nih. Wih. Makin kayak mobil beneran. Dikira Tokico lagi. Wih, udah kayak beneran nih ini shotnya. Saya lu set kalem-kalem es kecil es ya. Ada bunyi apa tuh? Gak tahu, jadi tanyain sekarang ya lo ada bunyi-bunyi. Gue finish nomor 2. Sekarang yang FFA dulu nih, grup C nya jadi kalau yang FFA dia campur nggak cuma sekedar sedan ya, ada yang Jeep juga nih. 3, 2, 1, go! Ya, ya. Waduh, ini pemimpinnya Om Ugi. Aksial nih basicnya. Jadiin mobil speed off-road. Wah seru banget ngeliatin yang finalnya tadi WRX Open yang A nya ya, tuh yang kelas utamanya tuh. Jadi tadi kalau kita lihat ada Om Regi, terus ketemu Mas Opan juga nih, para Master Yokomo, terus habis itu berapa yang lainnya yang emang udah top-topnya semua. Sambil belajar sih, cuma ngeliatnya terlihat tegang juga ya. Soalnya kalau RC gini kapanpun bisa ada kejadian konyol, entah terbalik lah atau apa. Ya sebenarnya sama sih kayak balap beneran, cuma kayak di sini kans buat kayak melintir atau keluar masuk rumputnya tuh lebih gede aja gitu. Sementara kalau gue sendiri tadi sayangnya nggak masuk buat ke final karena pas yang keduanya tadi hit kedua kendala di steeringnya, jadi nggak bisa belok. Tapi nggak apa-apa sih, banyak belajar dan seru banget. Nah di sini kita akan lihat buat pembagian hadiahnya. Nah ini dia Om Ugi nih, sang empunya SCX nih. Jadi yang lain pada takut sama mobil ini gara-gara liatin sasisnya bentar Om. Nah ini pakai Asial XC10 lumayan nih, kalau kena beginian nih pada nangis nih. Yang mobil-mobil pakai Yokomo sama Tamiya keren sih nih konsepnya, dibikin speed off-road tuh. Tapi ceritanya mobil buat Xor. Tapi pedal dia basicnya ya buat mobil buat adventure nih, kitnya diceperin, bannya juga udah diganti ban rally, keren sih, udah kayak beneran ini.
sekian untuk hari ini. Jangan lupa barang-barang dibersihkan, diberesin, sampah-sampah buang pada tempatnya. Thank you. Oke, thank you. Oke teman-teman, sekian dulu buat sekarang Kejurda round 2 RC Rally Cross-nya udah selesai. Insya Allah nanti di bulan puasa ada lagi nih, macam kayak ngabuburit gitu ya. Jadi kayak sambil nunggu buka kita makan, oh enggak, maksudnya main RC sini. Thank you buat Om Teguh udah direpotin sama semua nih. Thank you. Udah dimampirin JJ. Oh siap, sama-sama. Makasih udah dikomporin dan sukses. Mudah-mudahan gak kapok. Iya siap. Oke, okay, thank you Om ya. Thank you, dadah. Itu semua, dadah. Thank you yang udah nonton.